Jadi daripada situ waktu saya kerja, saya belajar, saya tengok, ambil inspirasi orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ustaz cakap lain ya. Okey, silakan ustaz. Saya Abdul Hadi Yusof. Sihai tu ustaz Hadi. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Okay. Hai semua. Okey. Saya memilih kepada ikhtiar Syifa, yang mana ikhtiar Syifa. Pengajaran kita adalah bantu mereka yang ada masalah sihir, desatau, gangguan saka. Kerana bimbang, saka itu dia tak melekat sebagai saka, tapi dia bertukar menjadi pusaka. Jadi siapa mangsa seterusnya, itu kita bantu mereka. Sentap tu, okey. Siapa ada saka? Sebab dia dalam kajian memang daripada 10 orang, 4 orang ada gangguan. Okey, saya ada saka tak? Nampak macam ada tu. Astagfirullahaladzim. Saka FB. Dia lain. Baik. Okay, so macam mana ustaz bermula? Okay, saya bermula sebelum ni kita kerja. Saya tak ada orang kata background dalam bidang perniagaan. Saya belajar Hafiz, kemudian saya sambung ke Al-Azhar. Kemudian saya balik, saya kerja swasta dalam penceramah motivasi dalam 3 tahun. Tapi kita kerja dalam gaji walaupun 4,000, 5,000, boleh dapat sampai 5,000. Tapi tak cukup dengan keadaan sekarang. Memang adakah ustaz tak bersyukur? Kita bersyukur, tapi syukur tak menafikan untuk kita dapat yang lebih lagi. Betul-betul kan? Jadi betul orang kata duit banyak tak apa, kesenangan tak boleh beli ketenangan. Tapi kalau dah tak senang, macam mana nak tenang? Wow, punchline banyak betul. Ustaz ya? Okay. Ramai di kalangan kita yang mungkin, maknanya kita sering ada konflik dengan isteri, keluarga. Sebab ialah masalah duit kan. Kalau dulu, saya ingat masa saya kerja, kalau nak balik rumah, memang kita kena balik dengan kereta ataupun naik bas. Tapi alhamdulillah bila kita happy sikit, ingat apa Rabiul apa Maulid Rasul yang lepas, mak buat Maulid Rasul, kita tak boleh balik. Sempat kita ambil flight pukul 12 sampai pukul 1 makan nasi. Pukul 3 patah balik KL. Balik makan nasi je. Tapi maknanya alhamdulillah. Allah bagi makni benda tu. Cuma saya nak cerita bermula. Saya ikut Sifu 2014. Lama jugaklah. Dengan buku Legenda Jutawan Facebook. Masa tu bukan bawah ni lagi, Jutawan. Saya beli buku kat PwTC. Jadi daripada situ, waktu saya kerja, saya belajar, saya tengok, ambil inspirasi orang. Sebab tu waktu saya jadi ejen dulu, saya tengok orang beli kat pejabat pos, dia beli 10 parcel, satu kotak, saya sentiasa ada nanti, ya Allah, satu hari aku nak duduk depan. Masa saya ikut seminar, saya ikut Sifu pun banyak. Chapter M, chapter O, chapter F, chapter K, chapter MC. Dah chapter-chapter dah kan? Habis dah chapter tu, dia tukar nama dah. Dan waktu saya duduk belakang, saya niat dah nanti, ya Allah, satu hari aku nak duduk depan juga. Baik, sekarang ni anda berdoa, aku pun nak berada di atas stage ni menjadi inspirasi kepada orang lain. Dan alhamdulillah hari ni Allah makbulkan, walaupun di bawah ramai lagi yang buat sil lebih daripada saya, tapi maknanya kita berjaya capai impian walaupun sedikit demi sedikit. Kemudian saya berhenti kerja 2017. Baru lagi? Ya. Sorry, 2016 bulan 11 saya jual produk orang. Saya tak ada modal. Saya berhenti kerja ni orang kata 6 bulan gaji, tapi saya tak percaya. Saya percaya kita takkan gagal kalau ada ilmu dan guru. Itu saya pegang. Dan saya cakap kat isteri saya, keluarga saya, saya berniaga ni, ramai keluarga tak setuju, tapi saya hidup macam kutu, hidup atas kepala botak. Bukan senang tuan-tuan. Kalau dah jadi founder, kita kerja 8 jam seminggu. Betul. Sensitif tu ustaz. Betul. Jadi, tapi alhamdulillah, saya mula maksudnya daripada bulan 12 tu saya jual produk orang, kemudian bulan 3, saya tak ada modal. Saya berniaga tak ada modal langsung. Saya ambil staff, saya tak ada simpanan. Saya ada sebulan gaji dan 3,000, itu je balance. Tapi saya yakin. Saya yakin. Jadi saya jumpa dengan macam Datuk Ismail Kamus tu sebagai investor. Saya jumpa, masa tu produk ni ada jual kat pusat rawatan, tapi tak ada ejen apa semualah. Saya kata saya insya-Allah ada ilmu, boleh jual secara komersial. Datuk setuju. Keluarkan duit, saya cari supplier, saya buat design apa semua sekali. Saya mula bulan 3, 5 Mac kita lancar, saya ambil staff, letak opih orang. Tak mula dengan duit. Bayar gaji. Alhamdulillah. Bulan 9 ambil office. Sekarang kita ada 4 orang staff. Alhamdulillah. Maknanya Allah mudahkan. Tapi kena berani. Yang kedua kena berguru. Apa yang Sifu buat tu, kita ikut. InsyaAllah. Dan bagi saya, maksudnya tuan-tuan, terus belajar. Saya freelance web designer. Oh, web designer rupanya. Daripada sekolah, saya ikut multimedia. Saya jual hampir kat negeri. Sampai sekarang, saya jaga web admin satu page, satu akhbar. Yang lebih 1 million. Saya sangat tahu tentang Google Analytics. Tapi saya tak berniaga guna Google Ads. Sebab dia bukan senang untuk jumpa orang. Sebab tu kalau orang tu cakap, sekarang kita beralih ke benda lain, saya rasa silap. Sebab dia tak tahu benda lain juga berubah.
Kita integratekan, betul, betul tak Ustaz? Ha. Jadi pergi satu mana yang boleh mudah sekali jumpa orang, yang pertama Facebook. Walaupun sekarang dia banyak berubah, tapi tempat lain pun mungkin berubah juga. Jadi sebab itulah saya ikut Sifu. Walaupun saya tahu dulu dalam Tanya Putera Sifu ada, saya pun member juga, saya ikut juga dulu. Benda-benda macam tu. Tapi saya tak tahu tentang FB. Dan walaupun kita ada satu kepakaran lain, yang bidang lain, dalam bidang web, IT juga, kita kena cari guru yang betul-betul spesifik pada bidang dia. Melainkan, tiba-tiba Sifu buat bisnes baru. Sifu Saka, Sifu Santau. Saya tak macam contoh, makanan. Contoh, ya? Ha, so, tak, maksudnya di sini, saya beritahu, clear. Di Sifu Bad ni, sekarang nama sebutannya pun lain. So, kita ni, bukan lebih pada teknikal, kita lebih pada strategi. Teknikal semua orang boleh ajar. Budak umur 5 tahun pun boleh ajar. Contohnya kita ada seorang student, dia ajar anak dia FB Ad sebagai contoh. Anak dia boleh buat jualan dekat sekolah. Dia target kepada sekolah sebelah, sekolah menengah. So, lepas habis kelas, jumpa kat dia kat luar, COD. Budak darjah 5 pun boleh buat technical, betul tak? Tapi strategi marketing belum tentu. Sebab strategi marketing datang daripada pengalaman. Betul tak Ustaz? So, apa yang Ustaz dapat daripada strategi yang diberikan oleh Sifu Bad pada Ustaz? Strategi daripada Sifu FBN ni pada saya sangat-sangat banyak. Saya buat post untuk boost bulan Ogos sekali, bulan 3 sekali. Dua post tu saja boost. Itulah untuk setahun perjalanan ni. Kalau nak kira dengan kelas Sifu, tak best. Kelas Sifu ni tak ada lawak sebab banyak sangat konten dia. Sampai ada studio-studio rakam. Tak lawak rupanya. Okay, okay. Tak, maknanya tak ada masa untuk buat lawak sebab banyak sangat konten. Sebab tu kalau tuan-tuan nak belajar tentang FBN, terus je belajar. Takkan rugi. Sekarang ni dah tak fokus FBN. Kita ada banyak platform. Sekarang sebab Sifu fokus platform, macam yang lepas Sifu suruh buat FB Live, saya invest, beli ad split software, beli kamera, beli audio interface. Sebab saya lebih suka kalau buat satu, buat yang terbaik. Saya tak suka bisnes, prinsip saya lah, saya tak suka melonjak tinggi sangat. Saya biar sustain. Organik, ya, dari satu tangga ke satu saya tangga. Saya tak pernah buat iklan agent. Tak pernah boost untuk cari agent atau post untuk cari agent. Saya suka orang tu dia rasa produk ni quality, servis kita bagus, dia datang. Sebab kita nak jangka hayat yang panjang, lebih baik daripada sale besar tapi tak panjang. Okey, so itulah perkongsian daripada Ustaz, ya. So bukan saja mampu menghilangkan saka, sihir, juga boleh membantu memuka orang dengan kata-katanya yang begitu punchline. Terima kasih, Sifu.